Ya, yang pasti kalau ke pertanian Eropa itu kan susah makan ya, karena kurang selera mungkin karena perbedaan gitu. Jadi yang paling utama mungkin kita selalu bawa beras gitu, karena di sini bukan nggak ada tapi emang susah cari beras gitu. Jadi sementara kan tahu sendiri kan, orang Indonesia kalau belum makan beras itu, belum makan nasi itu, belum makan gitu loh Mas. Ya, selama 2 hari ini sih saya makan juga ya, makan juga yang disediain panitia di hotel, dan bisa makan juga, ada pasta, ada apa ya, kebab gitu, yang di lidah tuh bisa masuk lah gitu. Jadi untuk menu tambahan mungkin kita bisa masak-masak dikit di kamar gitu. Ya, mungkin ada rendang, kita cuma angetin doang kan Mas, rendang. Terus ada juga kita makan cakalang, kalau ikannya ada juga yang makan kornet, ya gitu-gitulah, yang makanan yang sebenarnya bisa langsung dimasak dan gak ribet gitu. Ya kalau saya kan emang paling malas kalau disuruh cuci piring gitu-gitu kan. Jadi kalau misalkan cuci piring itu jatahnya Rian gitu. Kalau saya pribadi mungkin masak nasi sama ngangetin apa makanan rendang kayak gitu-gitu. Tapi kalau nyuci sama buang sampah itu Rian. Jadi ada pembagian-pembagiannya biar adil gitu loh Mas. Kekompakan juga kan, ini kan kekompakan juga. Belajar kekompakan. Ya, harapan untuk Indonesia, semoga Piala Sudirman ini bisa balik ke Indonesia, karena sudah lama banget ya Mas ya, udah beberapa puluh tahun mungkin, tahun 89, sekarang 2021. Saya pengen di tahun ini Piala Sudirman bisa pulang ke Indonesia, terutama ada saya di dalam tim ini gitu, jadi suatu kebanggaan lah buat saya gitu. Di sini.
You see, sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time, moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion, come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no, our days will never end, yeah, no.